Usai berhasil mencegah pencuri coklat hingga terancam UU ITE, pegawai Alfamart Amelia naik jabatan. Kenaikan jabatan pegawai Alfamart ini bahkan diberikan langsung oleh founder Alfamart dan jajaran bos Alfamart di Alfa Tower. Dikutip dari Instagram Alfamart, kenaikan jabatan itu diberikan kepada Amelia pada Jumat 19 Agustus 2022 lalu. Dijelaskan bahwa Amelia langsung ditemui oleh Joko Susanto selaku founder Alfamart dan jajaran direksi Alfamart di Alfa Tower. Dalam suasana penuh kekeluargaan, mereka berbincang hangat sambil mendengarkan Amelia menceritakan hal yang ia alami sedari awal kasus ini muncul. Bos Alfamart pun mengucapkan terima kasih kepada Amelia atas dedikasinya. Kata Joko, apresiasi ini adalah sebagai wujud rasa terima kasih, kepedulian, dan kebanggaan Alfamart atas karyawan yang sudah memberikan yang terbaik di dalam pekerjaannya. Bahkan, perusahaan mengapresiasi Amelia dengan memberikan kenaikan jabatan atas dedikasi yang ia lakukan bagi perusahaan. Bagi Amelia, upaya yang dilakukan perusahaan untuk berdiri melindungi dirinya sejak kasus ini muncul adalah apresiasi terbaik yang ia boleh terima. Amelia juga berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua untuk terus bekerja dengan tulus dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.